Makan tangan kiri. Tak boleh makan dengan tangan kiri. Tak sopan. Dia kena makan dengan tangan kanan. Makan tangan kanan. Kelihatan dua orang wanita ini yang tidak ketinggalan seakan beraya bersama barang kemas baru. Masing-masing dilihat memakai beberapa bentuk cincin, gelang serta rantai yang boleh tahan beratnya. Tiba-tiba sahaja salah seorang makcik yang memakai baju kurung berwarna merah mengeluarkan nasihat cukup berguna. Siapa sangka nasihat yang diberikan tersebut cumalah taktik digunakan untuk show off perhiasan yang dipakainya dengan cukup santai. Saudaranya yang berada di hadapan akhirnya mentertawakan tindakan spontan wanita tersebut sambil tidak melepaskan peluang untuk melihat barang kemas itu. Sama orang yang salah. Jangan makan dengan tangan kiri. Tak boleh makan dengan tangan kiri. Tak sopan. Dia kena makan dengan tangan kanan. Makan tangan kanan pelan-pelan. Takut tersedak. Makan tangan kanan pelan-pelan. Takut tersedak.